Halo guys, berjumpa lagi di channel Ujai Hulu Makam. Oh ya guys, kasus Tri Suaka dan Jinidin Jidan makin hari makin melebar saja ya guys. Sampai-sampai si pengacara Parpat Abad dan angkat bicara sampai membela Tri Suaka dan Jinidin Jidan, dimana diketahui ya guys, Tri Suaka dan Jinidin Jidan kini menjadi viral karena memperodikan Andika Masa Kangete yang tersebar di jagat maya. Menurut warganet, guys, Tri Suaka dan Jinidin Jidan tidaklah pantas memperodikan Andika Mahesa Kangenbe, karena Andika Mahesa Kangenbe adalah senior mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia entertainment. Atas kasus tersebut, Tri Suaka dan Jinidin Jidan dihujat habis-habisan dan dimaki oleh warganet. Melihat hal tersebut, Tri Suaka dan Jinidin Jidan dihujat dan tersudut. Akhirnya, Parpat Abad angkat bicara si pengacara melalui postingan Instagram story-nya pribadi. Parpat Abad membela Tri Suaka dan Jinidin Jidan. Menurut Parpat Abad, mereka tertawa gaya Andika Mahesa Kangenbe tidak ada pidananya. Kemudian Parpat Abad meminta Andika Kangenbe menanggapi biasa saja atas kasus tersebut. Parpat Abad pun memberi peringatan kepada Andika Mahesa Kangenbe untuk tidak banyak bicara kesana kemari di berbagai media platform lantaran kasus pidana tersebut dapat berbalik kepada dirinya sendiri. Jadi menurut Parpat Abad, Andika Mahesa Kangenbe jangan banyak bicaralah, jangan sampai terbalik arah kepada dirinya sendiri. Begitulah ungkap Parpat Abad guys. Oke guys, demikian video dari saya. Sampai jumpa.